Di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara mentraktor admin di traktor.id ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya. Semangat terus, let's go. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel itu Wahyu. Seperti biasa di sini admin akan membagikan lagi sebuah website penghasil saldo PayPal gratis terbukti membayar beserta tanpa minimal penarikan beserta dan juga tanpa referral dan tanpa verifikasi KTP, bermain di website ini hanya modal kuota dan handphone Android aja ya. Sambil rebahan, sambil kita bermain, sambil cuan ya, teman-teman. Akan tetapi, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya, alangkah baiknya ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini supaya mensupport channel ini dengan cara tekan like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke Bosku, untuk menghemat durasi langsung saja ya di sini kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go. Oke, di sini untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran di dalam website ini, seperti biasa, link pendaftaran admin sudah tempelkan di deskripsi video ini. Setelah itu, di sini teman-teman tinggal login saja ya. Cara loginnya sangat gampang, cukup membutuhkan akun Google aja. Jika teman-teman belum paham, admin akan contohkan ya untuk cara loginnya. Login atau sign up-nya juga sama caranya ya. Caranya tekan garis tiga yang ada di pojok kiri ini lalu memilih dua metode untuk login atau sign up yaitu Steam dan Google ya. Kita pilih Google aja. Nah, setelah kita masuk ke Google, kita tinggal pilih mau menggunakan uh, yang mana ini? Misalkan kita pilih yang ini. Lalu juga nanti akan secara otomatis kita akan diarahkan ke dalam dashboard web-nya ya kita tunggu nah ini dia ya untuk dashboard webnya untuk misinya di sini ada tiga misi ya teman-teman yang pertama yaitu overwall yang kedua survei dan yang ketiga watch video ya atau nonton video Oke kita bahas satu persatu ya untuk misinya yang pertama itu dari overwall overwall ini Hmm, ada dua overall ini ada sekitar beberapa platform ya. Yang pertama Adgate Media, at Game, Rever Universe, iStudio, Studio, Oper Adscan Media dan notably Berserta Dain ya. Oke, yang pertama coba kita lihat misi yang tersedia di dalam Adgate Media. Kita tekan Adgate Media. Oke, di sini ada beberapa misi ya yang tersedia di dalam Adgate Media. Yang pertama lengkapi profil Anda, tinggal gua aja teman-teman selesaikan profilnya. Terus yang kedua, borking download aplikasi akan mendapatkan 0,2k lebih poin Lazada 174 poin, julos 240 koin dan masih banyak lagi ya untuk pendapatannya. Sedangkan untuk Ed game di sini cuma kita lihat. Nah, di ad game ini juga oh lumayan ya teman-teman, kita bisa mendapatkan hingga 6000 koin di dalam misi ad game ini. Untuk misinya yaitu apa tadi namanya tadi? Overwall ya, Overwall atau download aplikasi atau login sebuah website. sini juga ada dari Lotably, Adscard Media. Oke, coba kita lihat yang dari gain.gg ya. Nah, di gain.gg ini kita bisa claim daily bonus Mulai dari 10 koin hingga 100 koin caranya kita tinggal tekan aja klaim di sini agar kita mendapatkan 10 koin kita klaim. Oke okay, sudah berhasil. Yang kedua di sini tinggal kita follow twitternya kita bisa klaim 50 koin. Yang ketiga follow steam grupnya kita akan mendapatkan 50 koin. Yang keempat mendapatkan apa? Ulang 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 yang keempat di sini akan mendapatkan bonus kode lalu bisa diklaim. Itu untuk teman-teman yang punya bonus kode. Misinya di sini ada pada gigi ini ya. Oke, okay, selanjutnya di sini ada misi survei. Misi survei ini ada CPA Research, Labs dan Your Survey beserta Happy Oke, okay, coba kita lihat dari mana ini. Coba kita mulai dari CPx Research. Kita review-review. Nah, di sini ada beberapa survei ya. Yang pertama ada sekitar seri, e, 25 menit untuk waktu pengerjaannya dengan total poin yang kita dapatkan nanti 1640. Itu dari CPX Research. Bitlab juga bisa teman-teman selesaikan nanti. Your Survey juga bisa teman-teman selesaikan Revenue Wall. Selain itu nanti juga teman-teman bisa bermain di misi watch video yaitu hide OTP untuk platformnya musiknya juga Hide OTP, selebritnya head OTP, viralnya head OTP, best life head OTP, gaming head OTP, jet set head OTP, Mopi bus head OTP. Caranya di sini teman-teman bisa tekan yang mana-mana saja. Nanti teman-teman bisa melihat video ya atau menonton video di dalam uh, platform head OTP ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan koin. Oke okay, selanjutnya setelah admin selesai membahas beberapa misi selanjutnya di sini kita akan membahas ada beberapa menu ya ini yang menu paling atas adalah menu pendapatan teman-teman kita ya yang lain ini ada menu chat selanjutnya kita tekan garis tiga yang ada di pojok kiri atas ini ada beberapa menu yang pertama menu earn withdraw letters propel logout dan belan Oke okay, selanjutnya di sini karena kalau earn itu menu awal yang tadi ya sedangkan untuk withdraw yaitu penarikan kita tekan aja withdraw. Oke okay, untuk penarikannya di sini ada beberapa cara ya yang pertama PayPal, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin, Dash dan BitScan. Ada juga gift cardnya seperti Visa gen.cc ya ada bisa untuk gift cardnya misalkan kita lakukan penarikan ke Paypal caranya sangat gampang kita tekan aja Paypal lalu masukkan email addressnya selanjutnya masukkan jumlah yang ingin kita WD untuk minimal penarikannya yaitu 7500 koin cukup menyelesaikan dua survei aja langsung kita bisa melakukan penarikan yang 7500 koin itu setara dengan 7,5 US Dollar selanjutnya di sini ada menu leaders ya ada menu leaders di sini yang terbesar koinnya dari Natasha Ortega 70.200 koin dan bonusnya 10.000 dan bisa dilihat juga di sini ya ada beberapa orang leader ya Oke coba kita bahas withdraw lagi karena tadi belum banyak yang paham karena hanya admin bahas mengenai PayPal saja jika ingin melakukan penarikan melewati di kripto misalkan di sini kita contohkan di Litecoin kita tekan aja Litecoin LTC addressnya yaitu kita masukkan di sini lalu amonnya untuk Litecoin LTC rate-nya lumayan besar ya yaitu sekitar 110 US dollar dan untuk penarikannya sangat minim yaitu cuma membutuhkan 500 koin atau sekitar 0,5 US dollar nantinya jika teman-teman memiliki sedikit koin sekitar 500 koin aja atau 0,5 US dollar teman-teman bisa lakukan penarikan seterusnya Oke coba kita ke Bitcoin untuk Bitcoin juga lumayan besar ya yaitu sekitar 5000 koin atau 5 US dollar untuk penarikannya sedangkan ke Dogecoin Dogecoin lumayan juga 1.500 atau 1,5 US dollar. Coba kita ke das Di Dash juga sama dengan LTC tadi yaitu 500 koin atau 0,5 US dollar. Bitscan. Bitscan juga sama ya 500 koin atau 0,5 US dollar. Bisa. Bisa juga sama ya 500 koin atau atau 0,5 US dollar ya teman-teman Oke ya sekian ya untuk pembahasannya semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian jika bermanfaat jangan lupa tekan like comment dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya nah oke bosku sampai jumpa di next video dan akhir kata wassalam